Baru 5-6 langkah berlari, TJ nampak benda putih sebesar buah kelapa datang bergolek-golek ke arah kaki dia. Dalam jarak 2 kaki dari TJ, benda putih tu berhenti bergolek. Bentuknya berubah jadi memanjang macam bantal peluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni, saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 70. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya letakkan link playlist dekat description box dekat bawah. Yang mana sebelum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join group Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Lepas solat maghrib dan berwirik, Datuk TJ minta diri untuk pulang. Haji Salim bersuara, "Tunggu, kita sembahyang isyak pula. Kali ni biar saya jadi imam. Lepas tu kita makan dan baca Quran sampai pagi. Ada sikit petua yang nak saya sampaikan pada awak. Lepas sembahyang subuh, kita bagi tahu." "Tak apalah, saya tunggu. Kalau sesuai dan yakin, saya amalkan." TJ terus menguap panjang. Suasana bertambah dingin. Bunyi angin malam kian keras bertiup di luar. Kemudian Haji Salim bangun menuju ke ruang kerjanya dan datang kembali dengan sebilah keris tanpa hulu. Keris tu diletakkan atas lantai. Lepas tu dia masuk ke dalam bilik tidurnya. Bila Haji Salim keluar, dekat tangannya ada hulu keris berbentuk kepala burung Garuda. Haji Salim bersuara, "Hulu dan mata keris ni saya berikan pada awak. Kenakan ulu dan matanya pada pagi Jumaat. Buat sarungnya pada pagi Isnin. Ini petua." Datuk TJ sambut pemberian tu dan menatap ulu dan mata keris tu dengan teliti. Kemudian dia tarik nafas dengan penuh bersemangat. Malam tu Haji Salim jadi imam solat isyak. Lepas solat dia terus baca doa. Suaranya cukup terang dan jelas. Tiba-tiba suaranya yang terang tu beransur-ansur lemah dan tak kedengaran langsung. Haji Salim terus rebah atas tikar sembahyang. Datuk TJ dan TJ terus menghampirinya. Haji Salim kelihatan susah nak bernafas. Datuk TJ segera buat rawatan kecemasan. "Tak payah, masanya dah sampai," kata Haji Salim. Nafasnya beransur-ansur tenang. Dia terus renung wajah Datuk TJ dengan senyuman. Dengan bersusah payah, Haji Salim melunjukkan kedua belah kakinya dan terus baring. Matanya merenung oleh langit rumah dengan tenang. Isteri Haji Salim datang bawa bantal. Datuk TJ ambil bantal tu terus letak dekat bawah kepala Haji Salim. Dia kelihatan sangat lemah. Haji Salim renung wajah isterinya dan berkata, "Maafkan aku kalau ada tersilap dan kasar bahasa pada kamu." Perlahan-lahan isterinya menganggukkan kepala. Wajahnya kelihatan suram. Isteri Haji Salim mula terseduh. Datuk TJ terus pujuk isteri Haji Salim supaya jangan menangis. "Sahabat, kita nak tidur. Kita rasa bekalan kita dah cukup." Suara Haji Salim cukup lemah. Sinar matanya redup, renung wajah Datuk TJ. Beberapa saat kemudian, Haji Salim merapatkan kedua belah matanya dengan aman.
wajahnya nampak macam orang yang tengah tersenyum. Datuk TJ segera rasa nadi Haji Salim, kemudian bersuara, dia kembali pada yang hak. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Saya goreng pekasam kesukaannya, tapi jangan disesali kematiannya. Kita mesti merelakan apa yang dah diatur oleh Allah. Kemudian Datuk TJ suruh TJ ke surau. Dengan berhati-hati, TJ pijak anak tangga kiri kanan jalan menuju ke surau. Memang susah berjalan di jalan yang sempit. Kalaulah orang lain suruh, mesti dia dah bantah. Berlangkah di jalan yang sempit waktu malam memang menyulitkan. 2-3 kali TJ terlanggar akar pokok yang melintang atas jalan. Bukan kepalang sakitnya. Malam tu langit cerah, gumpalan awan terus berarak. TJ sampai dekat pokok kelapa yang patah pucuknya akibat dipanah peti. Dari pangkal pokok kelapa tu, dia nampak cahaya gasolin di surau terang benderang. Hati gembira sebab surau masih ada orang kampung lagi. Jarak surau dengan rumah Haji Salim kira-kira suku batu. Tiba-tiba TJ tersepak benda lembik. Dia berhenti melangkah sambil pusingkan kaki kanan dengan harapan dapat rasa benda lembik tu. Anehnya, benda lembik tu tak tersentuh bila melangkah. Tiba-tiba TJ teringatkan Haji Salim yang dah menjadi mayat, dan teringat juga pesan orang-orang tua yang mengatakan bila ada orang mati malam, syaitan selalu merayau di kawasan orang yang meninggal dunia tu bertujuan untuk menakut-nakutkan orang yang masih hidup. Mengingatkan semuanya itu tak semena-mena, bulu tengkuk TJ meremang. Dia mula rasa takut. TJ terus berlari ke surau. Baru 5-6 langkah berlari, TJ nampak benda putih sebesar buah kelapa datang bergolek-golek ke arah kaki dia. Dalam jarak 2 kaki dari TJ, benda putih tu berhenti bergolek. Bentuknya berubah jadi memanjang macam bantal peluk. Perlahan-lahan benda putih tu bangun dan berdiri. TJ renung kiri kanan. Apa yang dia nampak ialah barisan kelip-kelip yang terbang menuju ke satu arah, iaitu arah barat daya. TJ jadi tak tentu arah dan bersedia menjerit panggil datuk dia, tapi tak jadi. TJ terus baca ayat-ayat Quran untuk halau syaitan. Makin kerap ayat-ayat Quran tu TJ ulang, makin rancak benda putih tu berpusing-pusing depan dia. Kemudian TJ terus berlari sekuat hati menuju ke surau. Sampai surau, dah tak ada seorang pun dekat situ. TJ terus memanggil-manggil nama Siak beberapa kali. Tak ada jawapan. Tapi kenapa Tok Siak tak matikan lampu gasoline? Mungkin terlupa kot, kata hati TJ. Tanpa buang masa, TJ ambil kayu pemukul lalu pukul beduk 7 kali berturut-turut. Selesai je beduk dipukul, lampu gasoline terus terpadam dengan sendirinya. Hati TJ berdebar-debar. Dia terus duduk dekat tangga surau. Dalam keadaan kelam kabut tu, TJ terdengar bunyi orang batuk dari arah belakang surau tu dan bunyi orang tengah berbual-bual. Siapa yang mati? Tok Siak dekat mana? Aku tanya lain, kamu jawab lain. Haji Salim yang mati. Eloklah tu. Bila TJ dengar macam tu, darah dia turun menyerap dan dia yakin itu bukan suara Mat Upih Tok Siak surau tu. Suara Mat Upih parau bercampur nyaring, tapi suara yang dia dengar ni keras, tak nyaring dan tak serak. Setiap orang kampung yang menerima berita kematian akan menjawab dengan kata-kata innalillahi wa inna ilahi rajiun. Mereka tak akan ucapkan perkataan eloklah tu macam yang diucapkan oleh orang dari arah belakang surau tu. Itulah padahnya melawan kita. Terdengar lagi kata-kata dari orang yang TJ tak kenal tu. TJ rasa marah dan berkata, eh, manusia tak baik cakap macam tu. Kamu juga akan mati. Sudahlah, tak lama lagi giliran datuk kamu. Nyawa datuk aku bukan di tangan kamu. Tunggu dan lihat sendiri. Laknat! Sebaik saja TJ ucapkan kata-kata tu, dia tercium bau yang amat busuk dan ternampak dua lembaga manusia melintas depan dia. Dari bentuk lembaga tu, TJ tahu orang tu tak lain dan tak bukan, iaitu Kamal dan Daud. Aku tahu siapa kamu! TJ terus berlari tinggalkan surau. Masa berlari tu, TJ terdengar suara orang ketawa berdekah-dekah diikuti dengan bunyi tapak kaki kejar dia dari belakang. TJ terus berlari tanpa toleh ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Straight je ke depan. Bila sampai dekat rumah Haji Salim, orang dah ramai. Mat Upih duduk dekat halaman rumah dengan kawan-kawan yang lain. Semuanya pakai songkok putih. TJ terus bertanya pada Mat Upih, macam mana tahu Haji Salim meninggal?
ada orang datang beritahu para jemaah bila dia suruh pukul beduk, dia tak nak. Katanya kamu nak pukul lepas solat subuh. Pak Mat Upih kenal orangnya. Inilah yang kami bincangkan. Orang tu pakai serba hijau. Kami ingatkan keluarga si arwah yang datang dari jauh. Dekat sudut halaman, Datuk Tijir tengah berunding dengan penggali kubur. Isteri Haji Salim pula tengah bercakap dengan Burhan. Dia suruh Burhan telefon anak buah dia malam ni juga. Tijir terus menghampiri mereka. Burhan segera ke motor Honda 70 dia dan terus tinggalkan halaman rumah. Berita kematian Haji Salim cukup cepat merebak ke seluruh kampung. Tak sampai 2 jam, rumah Haji Salim jadi tumpuan. Semua yang datang tanpa disuruh tahu dengan tugas masing-masing. Mereka bergotong royong buat keranda dan pengusung. Pukul 12:30 malam, semua kelengkapan tu siap. Pukul 1 pagi, orang-orang yang datang pulang ke rumah masing-masing. Mereka dah tahu tugas-tugas yang akan dilakukan pada esok pagi. Beberapa orang penduduk kampung terus baca Quran depan jenazah Haji Salim. Pada mulanya, perbuatan itu ditentang oleh Datuk TJ. Menurut Datuk TJ, baca Quran di depan jenazah merupakan perbuatan yang bida'ah. Tak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menurut Pak Imam, tujuannya baik dan perkara ni harus kita sedekahkan pada roh arwah katanya. Sebenarnya masalah ni ulama-ulama besar pun tak sependapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Dah jadi kebiasaan orang-orang kita baca Quran depan jenazah. Datuk TJ bersuara, tak apalah, saya akan tanya pada ahli-ahli agama dalam hal ni supaya orang kita dapat melakukan sesuatu yang baik ikut Nabi. Pak Imam terus naik ke rumah. TJ duduk dekat pokok membelam. 2-3 kali dia menguap dan terlena kejap. Tama. TJ buka mata. Datuk dia dah duduk dekat sebelah dia. Datuk TJ tenung muka TJ lama-lama. Kemudian pangkal ketiak kanan TJ ditampas kuat hati. Rasa mengantuk terus hilang. Datuk TJ bersuara, jangan mudah tidur dekat mana-mana, nanti dikacau syaitan. Saya mengantuk tu. Kalau mengantuk, balik rumah. Saya takut tu. Takut? TJ terus ceritakan pada Datuk dia kejadian aneh yang dia lalui masa pergi ke surau beberapa jam tadi. Datuk TJ dengar dengan tenang. Dendamnya pada kita belum habis, kata Datuk TJ sambil raba hulu keris pemberian Haji Salim yang disimpan dalam uncang kecil. Datuk TJ tinggalkan TJ dan terus berjumpa isteri Haji Salim. Setelah berbual kejap dengan Datuk TJ, isteri Haji Salim masuk ke rumah dan keluar kembali dengan ditemani oleh nenek TJ. Datuk dan nenek TJ berbual kejap. Kemudian Datuk TJ tinggalkan nenek dia dan terus hampiri TJ dan berkata, kita balik dulu Tamah. Lepas subuh kita datang lagi ke sini. Dekat rumah kamu boleh tidur. Mereka berdua terus tinggalkan rumah Haji Salim. Langkah Datuk TJ cepat, tak tersepak tunggul atau akar. Dia cukup arif dengan jalan yang dilaluinya. Tiba-tiba Datuk TJ tepuk bahu TJ. Mereka berhenti melangkah. Datuk TJ bersuara, Tamah, ada apa tok? Kau nampak apa-apa Tamah? Tak ada apa-apa tok. TJ renung ke kiri, ke kanan. Dalam gelap gelita tu, TJ nampak ada bentuk manusia berdiri antara dia dengan datuk dia. Ada orang tu. Sebaik saja TJ ucapkan kata-kata tu, bayang-bayang orang tu segera hilang dan muncul depan Datuk TJ. Kali ni bayang-bayang ni dah jadi nyata, mempamerkan wajah dan batang tubuh ni. Bila Datuk TJ nak menyapa, orang tu segera hilang dan berdiri jauh dekat belakang TJ. Orang tu membongkok macam cari sesuatu atas tanah. Perlahan-lahan orang tu keluarkan buluh tajam dan bersedia nak tikam tanah yang ada kesan tapak kaki TJ dengan datuk dia. Masa orang tu nak tikam buluh tajam ke arah kesan tapak kaki TJ dengan datuk dia, bagaikan kilat, Datuk TJ melompat dan lepaskan satu tendangan yang kuat ke arah pergelangan tangan orang tu. Buluh di tangan orang tu terperlanting dan melekat dekat batang pokok pisang. Orang tu terus tercengang dan tergamam. Datuk TJ terus lepaskan satu lagi tendangan kencang pada orang tersebut. Orang tu tersandar di pangkal pokok pisang. Kalau orang tu tak elak, dah tentu buluh tajam yang tercabut dan terjatuh dari pokok pisang tu kena perut dia. Datuk TJ bersuara, aku tahu kamu menuntut dari kaum kubu di Sumatera. Tak ada sesiapa yang boleh kalahkan kamu kecuali kaum itu sendiri. Orang tu terdiam. Datuk TJ segera menghampirinya dan berkata lagi, Kamal, kamu gelarkan diri kamu maha guru dan paksa orang panggil kamu datuk. Kamulah penipu besar di dunia ni.
Menurut Datuk TJ, dia tahu ilmu dunia orang kubur cukup hebat. Bekas tapak kaki manusia musuhnya kalau ditikam dengan buluh, orang tu boleh mati. Kalau musuhnya berada jauh dalam jarak berpuluh-puluh batu, boleh dibunuh dengan membalingkan pisau ke arah rumah musuh, dan musuhnya akan mati dengan serta-merta. Dan tahu ilmu tu tak ada pada Kamal. TJ tak berkata apa-apa. Bau hapak mula tercium. Ketika itu juga, TJ nampak beribu-ribu kelip-kelip berterbangan sekitar kawasan mereka berada tu. Cahaya dari kelip-kelip tu memudahkan TJ melihat pergerakan Kamal yang mula nak bangun. Datuk TJ bersuara, "Kalau ajal aku belum sampai dan tak diizinkan oleh Allah mati di tangan kamu, usahlah kamu memburu aku, Kamal. Buktinya Haji Salim, kamu silap. Dia mati kerana ajalnya dah sampai." "Sial, kamu sial, halang kerja-kerja aku. Kalau kamu nak tunjuk kehandalan ilmu dunia kaum kubur yang kamu tuntut, aku bukanlah tempatnya. Aku tahu ilmu kamu tak cukup lagi. Mana kamu tahu? Aku berasal dari tanah Jambi. Aku dah bercampur gaul dengan beberapa orang ketua kaum tersebut. Banyak ilmu dunia diorang yang aku tahu. Seber sedikit pantang larang dan sumpahnya aku tahu." Kelip-kelip makin bertambah. Kamal termenung panjang. Bau lukanya makin kuat berbau. Lolongan anjing sayup-sayup terdengar. Bunyi angin makin kuat bertiup. Datuk TJ bersuara lagi, "Luka dekat kaki kamu tu terjadi sebab kamu tak pergi jumpa dengan ketua orang kubur yang kamu tuntut ilmu. Kamu tak bawa upahnya seekor babi hutan pada setiap tahun." "Ah, mengarut. Kamal, aku tak nak cakap banyak. Eloklah kamu pindah dari sini sebelum kamu dilaknat oleh Allah. Pergilah ke mana-mana dan bertaubat." "Sudahlah." Dengan sekelip mata, kelip-kelip yang beribu-ribu tu terus hilang. Kamal pun lesap dari pandangan. Buluh yang ada di bawah pokok pisang tu terbakar dengan sendirinya. Datuk TJ tarik nafas panjang. Di wajahnya terbayang rasa kesal. Lama juga Datuk TJ termenung, macam ada sesuatu yang dia fikirkan. "Mari tamah," kata Datuk TJ. TJ terus melangkah ikut Datuk dia dari belakang. Mereka selamat sampai ke rumah. Tak ada perkara yang tak diingini berlaku. Sampai dekat rumah, TJ terus tidur. TJ tak tahu apa yang Datuk dia buat dalam bilik dia. Pagi tu, sebelum pergi ke rumah arwah Haji Salim, Datuk TJ duduk dekat kepala tangga. TJ terus menghampirinya. Datuk TJ bersuara, "Tamah." "Ya, Tok." "Kau ingat dengan Daud?" "Ingat." "Kenapa, Tok?" "Dia menipu kita. Katanya dulu Kamal orang nombor dua yang jalankan perintah guru. Sebenarnya Kamal itulah kepala nombor satu." "Betul ke, Tok?" "Sudahlah, mari kita pergi rumah arwah Haji Salim." Masa mereka sampai dekat rumah arwah Haji Salim, orang dah ramai dekat situ. Sanak saudaranya yang jauh dah sampai. TJ terus menuju ke arah Lebai Din yang buta kedua belah matanya. "Tama, kau pakai baju dan seluar putih hari ini kan?" "Ya, Pak Lebai. Macam mana tahu Pak Haji meninggal?" "Burhan beritahu." "Datang macam mana?" "Jalan kaki, Tamah. Jauh tu Pak Lebai. Sebagai seorang Islam, bila tahu saudara seagama meninggal, kita mesti datang." TJ hanya anggukkan kepala, setuju dengan pendapat Lebai Din tu. Kemudian Datuk TJ datang dan terus duduk sebelah Lebai Din. TJ tahu bila Datuk dia datang, dia tak boleh bercakap ikut suka hati. Nanti kena tegur dengan Datuk dia. Lebai Din bersuara, "Bila nak dikebumikan?" "Lepas Zuhur. Nanti anaknya dari Beranang sampai. Kalau tak sampai juga, tak boleh tunggu lagi." "Bagus. Segera kebumikan mayat memang dituntut agama. Tak baik melambat-lambatkannya." Orang tak putus-putus datang ke rumah Haji Salim. Orang sekampung semuanya tak pergi kerja hari itu. Orang luar dari kampung juga tak kurang ramai yang datang. Tiba-tiba Lebai Din bercerita. Menurut Lebai Din, orang yang duduk dekat tanah dia tu dah pindah, iaitu Kamal. Lepas solat subuh tadi, Kamal lalu dekat rumah dia dan bagi tahu perkara tu seperti yang dijanjikan. Lepas waktu Zuhur, jenazah Haji Salim diusung ke tanah perkuburan. Masa dekat kubur, TJ nampak Kamal dan Daud ada dekat celah-celah orang ramai yang tengah mendengar Pak Imam baca talqin. Bila semuanya dah selesai, orang ramai pun tinggalkan tanah perkuburan. Tapi Datuk TJ dan Lebai Din masih berdiri dekat tepi kubur Haji Salim. Wajah mereka muram, mata mereka merah. Datuk TJ bersuara, "Allah kasihkan dirinya, sebab tu dia dipanggil. Saya kehilangan kawan. Saya pun begitu. Susah nak cari orang macam dia. Penyabar dan bertimbang rasa." Kemudian Datuk TJ dan Lebai Din tinggalkan kawasan kubur. Tiba-tiba
Lebaidin bersuara. Tadi saya rasa laknat tu ada sama. Muka Datuk Tijin segera berubah. Perlahan-lahan dia tarik nafas. Okey, itu dia sambungan cerita bercakap dengan jin siri ke-70. Macam biasa, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan dalam channel ni, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Saya minta like, komen dan share video ni supaya lebih ramai yang akan jumpa channel ni. Target saya 10,000 subscriber tahun ni, insyaAllah. Baiklah, kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.